Betul nak bolo? Be, alhamdulillah. Ya, bobo. Kita lihat dulu pintu-pintunya dari dekat yuk. Kita lihat dulu. Siapa nama tak pak? Akif. Nah, ini pintu-pintunya tadi. Oke. Ngebas juga. Oke lah dari anu di kawat ban motor di. Oke. Iya. Oke. Kita. Mana jempolnya? Mana jempolnya? Ada 5 Pak Sajang di atas. Semuanya pakai pintu-pintu Pak Di. Kebetulan lagi gerimis dan katanya kencang sekali angin di atas. Oke, kita wawancara dulu Bapak. Nikah serta Pak? Ya. Nikah serta? Syam. Ya? Yeah? Syam. Pak Syam? Ya. Oh iya. Bikin sendiri nih Pak Sajang tak? Iya. Oh. Sendiri. Dengan pintu-pintunya? Iya. Oh. Yang ini di yang paling kanan ini, anu tak? Kanan. Yang paling besar juga di sini. Oh, paling besar di? Paling besar. Oh. Oh ya ini. Ini punya Pak Sam yang paling besar jala gundinya di sini. Ada juga pintu-pintunya. Nah, yang lain itu yang 4 di atas. Ada juga modelnya lam baru ini kayaknya. Iya. Hah? Di? Agak sana? Calabai. Oh, Calabai? Iya, Calabai. Oh, Jala Gundi Calabai. Oh, ini kita hari ini kita ketemu model layangan Jala Gundi tapi Calabai namanya. Iya. Yang paling bagus pintu-pintunya. Oh, yang Calabai ini paling bagus pintu-pintunya. Ya ini Pak Sam ini. Terus di sana ada juga tuh, Bapak di sana. Yang di sana siapa namanya Pak? Pak Udin itu. Pak Udin, ya ini Pak Sam. Pak Udin Pak Sam di mana rumah tak? Di dekat itu. Yang ini? Ya. Oh yang di seberang jalan? Iya. Hmm. Iya iya. Terus yang satu ditambatkan saja di sini. Ini tidak ada orangnya entah kemana ini. Iya Pak Jamal. Oh punya Pak Jamal katanya. Yang mana yang Calabai tadi ya kita perhatikan lagi ya. Nah ini. Iya. Jala Gundi Calabai. Kalau yang lain kita perhatikan ya. Nah, ini yang Jala Gundi asli. Hanya asli ini. Nah itu yang Calabai yang sebelah kiri. Jadi bisa dibilang Jala Gundi bencong. Iya ya baru ini ketemu Jala Gundi bencong anunya. Jadi Calabai bahasa Bugisnya. Iya. Nigar ro celil-celil ada tak? Nigar punna. Nah ini punya Pak Sam yang paling besar. Nah ini Calabai.
kita tidak main layangan? Hah? Hah? Tidak. Oh tidak. Diikat saja di anu, di daun kemangi. Rencananya sampai malam Pak Sam? Iya, biasanya sampai jam 1, jam 2. Oh, baru diturunkan? Iya. Tapi tidak ada lampunya ini? Tidak ada. Oh. Yang satu saja ada lampunya. Oh, ada yang ini? Yang calabai ini ada lampunya? Yang bobo, itu yang bobo. Namanya bobo. Oh, yang paling banyak warna anunya itu? Iya, ada hitamnya. Yang ya, terlalu hitamnya? Iya. Oh, iya. Oh, sampai jam 1 malam, Di? Iya. Tergantung dari cuaca. Ya, tergantung cuaca. Iya, iya. Oke lah. Oh. Oke lah. Jadi ini yang paling bagus itu bencong. Ya, apanya yang bagus? Pitu-pitunya. Iya. Oh, itu yang suaranya Pak yang celik-celik tadi kapan? Bukan, yang bas. Oh, yang ngebas? Iya. Hmm. Ah, ini yang paling atas ini nih. Nih, ini yang katanya paling bagus ya anunya, pitu-pitunya. Cara bayinya. Ngebasnya bagus. Masih desa apa namanya ini Pak Undra eh? Bukan, Mata Pelaka. Oh, sudah Watang Pelaka nih? Oh iya. Jadi yang dapat sambung kita sampaikan dari Watang Pelaka bersama Pak Sam dan teman-teman yang sedang menerbangkan pasajangnya ada 5. Semua pakai pitu-pitu katanya sampai kadang jam 1 malam baru diturunkan. Iya, jadi demikian semoga ada manfaatnya. Jangan lupa sholat 5 waktu, jaga kesehatan dan keselamatan ketika kalian main layangan. Terima kasih sudah menonton. Saling memberi sudah datang. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.